Bekas ketua jurulatih Perak FC, Lim Tiong Kim melakukan tuntutan terhadap bekas majikannya berhubung tunggakan gaji yang masih belum dilangsaikan. Pengendali berusia 59 tahun itu dibawa masuk oleh The Boss Gowers namun tidak bertahan lama susulan prestasi yang kurang memberangsangkan pada separuh musim pertama Liga Super. Sungguh pun beraksi dengan baik, ia masih tidak dapat menjamin tempat bekas jurulatih skuad muda Bayern Munich apabila terpaksa melepaskan jawatan tersebut. Perkara ini bagaimanapun masih belum terlerai apabila Perak difahamkan masih berhutang dengan Tiong Kim. Menerusi laporan oleh Astro Arena, Jabatan Perhubungan Perusahaan Perak kini bertindak selaku badan pendamai antara pihak Tiong Kim dan juga Perak FC. Lim Tiong Kim menuntut baki gaji dalam kontrak selama 24 bulan. Beliau juga difahamkan diwakili oleh peguamnya iaitu Adam Yap berhubung isu pemecatan tidak sah di bawah Seksyen 20-1 Akta Perhubungan Perusahaan 1967.